Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Wasilatuna. Berjumpa kembali dengan channel kami, Wasilatuna Media Berbagi Ilmu. Sahabat, pada saat ini tahun 2022 ada aplikasi yang bagus sekali untuk memberikan memberi harokat teks Arab dengan sangat cepat dan 95% akurat. Apa itu aplikasinya? Ketik di sini Tashkil, tulisannya adalah tashkil.alsyareh.org. Kita klik. Nah, di sini aplikasi ini kalau melihat dari copyright-nya adalah 2022. Maka ini aplikasi terbaru sesuai dengan yang kita lakukan, artinya pengalaman yang sebelumnya saya sampaikan. Ini adalah 95% akuratnya. Baik, kita akan menguji coba aplikasi ini dengan baik, di sini ada teks dari kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah, pengertian dari bahasa. Kita kembali lagi ke aplikasi tadi, kemudian kita paste di sini. Baik, kemudian di bagian menu ini ada tiga macam ya. Ada tashkil kamil, jadi mengharokati secara sempurna. Kemudian ada tashkil awakhiril kalimat, mengharokati kalimat-kalimat terakhir saja atau huruf-huruf terakhir saja. Kemudian yang terakhir itu ada tashkil ilzami. Jadi satu kata atau satu kalimat itu kan ada yang biar tidak salah baca, itu bisa diharokati huruf tertentunya saja. Nanti kita praktekkan ya. Kita coba dulu pilihan tashkil kamil. Kita sudah memilihnya, kemudian tinggal klik ibda tashkil. Ah, di sini sudah tampil al-lugha al-faz yu'abbiru biha kullu qawmin an maqasidihim. واللغة كثيرة وهي مختلفة من حيث اللفظ متحدة من حيث المعنى أي أن المعنى الواحد الذي يخالج ضمائر الناس واحد. Baik, ini tentu ya aplikasi harus kita koreksi juga, tetapi sangat membantu kita memberikan harokat. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita milih tashkil awakhiril kalimah, kita ibadah at-tashkil. Nah, sahabat perhatikan pada beberapa lafad itu dia diharakati. Al-lughah al-fadhun yu'abbiru biha kullu qawmin an maqasidihim. Jadi yang diharakati hanya beberapa huruf dari kalimat tertentu saja. Kemudian yang bagian satunya ini yang terakhir, tashkil ilzami, kalau kita praktekkan di sini maksudnya al-lughah, lafadz al-lughah itu diharokati fathah biar tidak dibaca al-lughi, al-lughitu, al-fadun, tidak ul-fadun, yu'abbiru, tidak yu'abbaru. Nah, yu'abbiru, abbaro, yu'abbiru dari apa namanya ini fi'il ma'lum ya, abbaro, yu'abbiru. Kalau majhul yu'abbaru biha kullu, tidak dibaca kullah. Nah, ini maksudnya adalah tashkil ilzami, tashkil harokat, tashkil atau harokat yang wajib diletakkan pada kalimat tersebut biar tidak salah baca. Untuk menyalinnya tinggal klik nasakh, kemudian kita menggunakan aplikasi Telegram, kemudian kita paste di sini, kirim, dan kita bisa ngambil di laptop. Baik sahabat Wasilatuna, untuk percobaan kedua ini kita akan memasukkan atau menulis surat Al-Ikhlas, kemudian kita memberi harokat. Baik, sahabat,
di sini saya sudah menginstal aplikasi keyboard, Google Keyboard pada HP ini, dan saya akan memaksimalkan juga untuk ngetik dengan suara. Baik, caranya begini. Jadi nanti sahabat apabila ingin mengetahui caranya, bagaimana menginstal dan mengaturnya dalam HP, nanti saya cantumkan link tutorial tentang penginstalan keyboard pada HP kita. Baik, kita langsung saja, kita tekan di sini, hurufnya sudah Arab, kita tekan mikrofonnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, di sini sudah selesai kita menulis dengan suara tadi. Artinya dengan teks Arab yang lain, insyaallah akan bisa terentry sesuai dengan apa yang kita lafalkan. Dan uniknya dari aplikasi ini, kita perhatikan ya, sebelum nanti kita kasih harokat pada lafaz ahad, itu kan ahad itu tulisannya menggunakan hamzah qotok di awalnya, sedangkan di sini tidak bisa atau tidak tertulis hamzah qotoknya. Begitu juga di ahad yang satunya, yang setelah kul huwallahu ahad, di dalam ayat itu kul huwallahu ahad dengan ayat dengan kalimat yang terakhir juga ada ahadnya. Kita pilih tashkil kamil. Baik, kita perhatikan hasilnya bahwasanya lafaz ahad itu berwarna merah karena tadi ada perubahan kalimat, jadi ada koreksi dari aplikasi ini. Kalau kita milih yang satunya tadi, tashkil awakhiril kalimat. Baik, di situ kemudian ada tashkil ilzami. Kita pilih dulu. Nah, jadi ini percobaan yang kedua bahwasanya aplikasi ini bagus untuk kita, untuk membantu kita dalam memberi harokat pada teks Arab. Selanjutnya nanti akan saya praktekkan lagi dengan menggunakan laptop. Sahabat, selanjutnya saya akan mempraktekkan di laptop. Kita cari aplikasi atau websitenya. Tashkil titik al syarah. Oke, kita enter saja. Baik, di sini sudah tampil dan saya sudah membuka salah satu website yang bisa kita ambil teksnya. Di sini ada aplikasi almaktabah.org. Ini adalah kitab Jami'ud Durus. Di bagian sini kita akan memberi harokat, kita mengcopy dari teks ini. Kita sebagai contoh saja, klik kanan, ketika sudah di blok klik kanan, salin, lalu kita pindah ke sini, lalu kita tempel. Di sini tidak ada harokatnya. Kalau ada harokatnya, coba kita hilangkan dulu. Atau kita langsung saja ya, umpamanya tanpa dihilangkan, kita lihat hasilnya. Setelah kita milih tashkil kamil, kita klik ibda at-tashkil. Tip, ini sudah diharakati oleh aplikasi ini. Yang qasimu al-fi'lu bi'tibari zamanihi ila madin wa mudhari'in wa amrin. Nah, ini mestinya ya. Nah, disinilah sekali lagi aplikasi ini mengklaim bahwasannya dia akurat 95%. Adapun ada yang kurang, itu saya kira sudah biasa. Adapun untuk mengcopy teks ini, tinggal kita tekan ini tombol nasakh copy,
Kalau kita sudah buka Microsoft Word, kita tinggal buka dan klik paste atau paste. Di sini teksnya sudah tercopy. Kalau kurang besar, kita coba besarkan. Fontnya kita ganti menjadi tradisional Arabic. Ini sudah menjadi yang Qasimu. Nah, ini contoh ya, yang Qasimu. Ini yang Qasimu, bukan yang Qasimah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan support terus channel kami. Klik subscribe dan nyalakan lonceng. Share video ini kepada orang lain agar bisa dimanfaatkan. Syukran wasilatuna media berbagi ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.